Lembaga Antariksa Amerika Serikat, NASA, membuat eksperimen yakni menanam hingga memanen cabai di luar angkasa. Hasil panen cabai itu lantas digunakan para astronot untuk membuat berbagai makanan seperti taco. Benih cabai dibawa ke Stasiun Luar Angkasa Internasional pada Juni lalu. Hal itu menjadi bagian dari eksperimen NASA untuk melihat makanan apa saja yang bisa ditanam di luar angkasa. Eksperimen itu membantu peneliti untuk menetapkan sumber makanan apa saja yang bisa bertahan pada saat melakukan misi panjang. Salah satunya saat melakukan perjalanan ke Mars. Cabai yang ditanam astronot di luar angkasa itu berjenis paprika. Astronot NASA Megan Arthur mengunggah kicauannya di Twitter pada pekan lalu bahwa kru mencicipi paprika dan dia mencampurkan paprika itu ke teko dicampur daging sapi dan sayuran fajita. Arthur menyebut cabai paprika yang digunakan menghasilkan taco luar angkasa terbaik. NASA mengatakan pada bulan Juli bahwa paprika akan tumbuh selama sekitar 4 bulan sebagai bagian dari penyelidikan Plan Habitat 04. Dikutip dari Science Alert, proses ini pertama kalinya astronot NASA menanam tanaman cabai di stasiun luar angkasa dari biji hingga siap panen. NASA mengatakan bahwa para kru akan memakan paprika jika terlihat bagus dan juga menyimpan beberapa untuk dibawa kembali ke bumi untuk dipelajari. NASA mengatakan bahwa menanam makanan di luar angkasa memiliki manfaat logistik dibandingkan membawa makanan kemasan dari bumi, dan merawat tanaman luar angkasa dapat memiliki manfaat psikologis bagi kru. Disebutkan bahwa perjalanan jauh dari bumi termasuk ke Mars dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dan memiliki batas untuk pasokan makanan.